Ah, apal orang ini, eh yo, WhatsApp, ayo, ubo gue. Apal orang ini enggak nongkrong daerah sini? Ya, ada di TikTok juga. Oh, terkenal di TikTok boge. Tapi nongkrongnya daerah sini enggak? Ya, enggak tahu. Gua main. Tuh kan bener nongkrongnya daerah sini, mana Egi? Ya, saya kenal, cu. Ah, kenal mah, kenal Ilen. Ilen. Ih, ciri-cirinya sama. Yulin? Heh, makanan ini kayaknya. Tuh lihat, jadi gata, kayak santai-santai ya. Kela, A. Punten, A. Punten, kela, iya. A, namanya Jack lain. Lu bener, mang, asal mirip, mang, Kabur, eh. Itu kabur, kenapa kabur, ha? Kela santai, iya jika na iya orang na, iya nama na Jack lain. Kela, iya mirip. Saya mah Jaki mah. Cik nial itu tato nata tato mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Saiful Way Asik. Oke guys, jadi ada kabar baiknya ya guys ya. Gue kemarin kan pergi ke dukun ya, buat nanya-nanya soal cowoknya Luna ya. Dan kata mbak dukun ya, posisi cowoknya Luna itu udah diketemuin ya. Kita bertiga udah ke dukun ya kemarin ya. Eh, cuman sama Rudy Rose aja sih. Mang Egi nggak ikut. Dan gue udah ngasih tahu ke Egi Motoblog juga bahwa posisi si cowoknya Luna itu yang sering nongkrong itu ada di daerah deket-deket sini ya guys ya. Oke, jadi ada titik terangnya ya cuy. Oke, kita bertiga bakalan nemuin cowoknya Luna ya. Oke, semoga ada di sana ya. Kita udah dikasih tahu sama Mbah Dukun. Jadi kita langsung gaskin aja. Gua takutnya kabur lagi gitu kan ya. Kita lagi buru-buru ini cuy. Tuh, itu si Mang Rudy udah bernafsu banget ya. Pengen ketemu cowoknya Luna. Dia buru-buru banget cuy ya. Ya gimana lagi lah ya. Ini kasus emang bener-bener runyam banget cuy. Cowoknya Luna itu kabur entah kemana gitu kan ya. Yang gue denger-denger kemarin itu katanya kabur ke luar negeri ya cuy. Tapi kenapa dia ada di Bandung lagi gitu kan. Gue juga gak tahu ya. Dan kata Mbak Dukun dia sering di nongkrong di daerah sini cuy. Oke. Dan katanya lebih tepatnya di sinilah ya. Oke, kita bakalan cari ini cuy. Sekarang jam 7 ya. Jadi masih ramai di Kota Bandung cuy. Ayo gaskeun. Ini kayaknya ramai banget cuy ya. Soalnya aduh macet Gua sama Egi Motovlog udah benar-benar geram banget gitu kan ya. Kita nggak tahu di sana itu bakalan ada pertumpahan atau gimana ya. Kita gaskin lah pokoknya. Tuh ini Rudy Rose udah serem banget nih cuy. Dia udah ngegas terus cuy itu. Semoga lah ya nggak ada yang bikin kita misah gitu kan ya. Kita bakalan salam olahraga kayaknya cuy ya. Oke. Ya gimana ya? Ya kalau gua mah ya pengennya si cowoknya itu bertanggung jawab sih. Tapi gua juga nggak tahu sih apakah dia orangnya kasar atau gimana. Gua takutnya kalau udah bertanggung jawab kan orangnya kasar kan, wah ribet juga sih. Jadi gua tadi habis nongkrong bertiga ya, habis bikin konten biasa lah ya. Dikasih tahu sama Mbak Dukun katanya cowoknya lagi di daerah sini cuy. Ya udahlah kita gaskeun.
Mak iki wae ya. Oh. Ayo gaskeun, gaskeun. Lagi rame cuy. Gaskeun. Oh. Si Rudi udah gemes banget itu cuy di depan. Gua ditinggal. Tenang, tenang Rudi Ros, tenang, tenang. Aduh anjir. Dia gua takutnya ngebunuh orang kan bahaya cuy. Aduh, bahaya, 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 bahaya. Tuh. Ngebut banget cuy. Aduh. Gua takutnya enggak bisa tenang Rudi Ros ya. Aduh, dia ngebut banget, cuy. Santai, santai, santai. Emang, emang sih kita itu udah gemes banget gitu kan ya sama si cowoknya Luna gitu kan ya. Wah, ngebut banget, cuy. Aduh, aduh, aduh. Santai, santai. Anjir, ngebut banget si Rudi. Gua takutnya gara-gara dia emosi jadi ada apa-apa gitu kan di jalan, cuy. Anjir, ngebut banget. Egy Motovlog ketinggalan, cuy. A few moments later. Oke, jadi kita udah deket banget ya daerah sini ya. Ini gua ini sama Egy sama Rudi Ros juga. Daerah-daerah sini cuy, kita muter-muter ya. Oh, di sini mah apal atuh. Berarti dia pada nongkrong di sini ternyata cuy, cowoknya Luna. Oke. Tapi gua masih bingung di mana gitu cuy. Tadi juga gue udah muter-muter sih, cuman belum nemu gitu kemana-kemananya. Kemana ya? Tapi di sini banyak banget yang pada lari-lari ya. Kalau malam-malam ada teteh-teteh cantik lagi cuy. Malam-malam lari-lari. Tapi kita fokusnya nggak ke situ dulu ya. Nggak ke teteh cantik. Kita fokusnya ke cowoknya Luna dulu nih. Kita cari-cari dulu nih. Pokoknya udah ketahuan lah ya orangnya kayak gimana gitu kan ya. Ntar. Ini bukan. Oh bukan cuy. Ah. Apal orang ini. Eh yo, what's up? Eh, what's up? Ayo. Ubo gua. Apal orang ini enggak? Nongkrong daerah sini. Ayo. Ya bisa iya gini nobi. Oh emang orang sini apal? Nongkrong di sini? TikTok wae gini. TikTok? Oh anak TikTok anjir. Ya ada di TikTok juga. Oh terkenal di TikTok oge. Tapi nongkrongnya daerah sini nggak? Nggak. Waktu itu teh. Gua mau main. Sekali kesini ah. Tuh kan bener nongkrongnya daerah sini mana Egy? Eh Egy itu kumaha? Berarti emang nongkrongnya daerah sini? Berarti di sini. Nun ya. Jos. Mau apa? Biasa ini ada perlu. Oh, ada perlu tuh si tetenya. Ih, si tete kabogona saya ta. Iya. Nu bener. Entong kitu ah. Nya. Heeh, nya. Saiful Motovlog. Saiful Motovlog. Motovlog. Saiful Motovlog. Yo yo. Nun ya. Yo yo yo. Yo. Ayo, nun ya. Yo. Oke okay guys, jadi katanya emang nongkrongnya di daerah sini gitu kan. Daerah sini, ayo. Udah ayo, nongkrongnya daerah sini, cari weh. Bentar. Jadi emang katanya emang terkenal di TikTok juga cuy. Ya makanya kita teliti lagi di mana nongkrongnya daerah sini. Katanya artis TikTok juga katanya. Berarti emang udah terkenal juga sih. Karena terkenal si Luna, tapi itu kan. Heeh, ta eta. Ayo ayo ayo. Sok coba. Wah, cuk. Entar, 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 entar. Emang kita nyari-nyarinya itu emang rada-rada susah sih. Bandung itu emang gimana ya? Lebar cuy. Ntar dulu. Eh, sekenal cuy.
Mang kenal mang, asa kenal Ilen. Ilen. Ih ciri-cirina sama. Ilen. Heh, makanya ini kayaknya. Tuh lihat tuh ciri gata kayak santai-santai santai ya. Kela. Punten-punten ah. Punten kela-kela. Iya. Namanya Jack lain. Lu bener. Mang asa mirip mang. Itu kabur, kenapa kabur? Hah? Kela santai. Iya jigana iya orangna. Iya namana Jack lain. Kela. Iya mirip. Saya mah Jaki, Mang. Cik ningali tuh, tatona ta, tato, Mang. Enya iya Jack. Kela geus jujur we, jujur. Kela. Urang eta geus neneangan di dinya, geus lilapisan ye. Di kamari. Wah, nggak cuma benar. Ya orang-orang nggak senengan didinya. Kela santai hela. Didinya nggak setanggung jawab. Bohong mang, bohong asli bohong ya mah. Mana sih ngali foto na ya tuh mang, sebenarnya mana? Ah iya mah alibi asli. Iya Jack. Kela iya untung loba alibi santai heula. Jelas iya jelmana. Bohong mang bohong geus.